Selamat pagi, selamat datang di Simpang Bitre. Kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghimbau kepada ibu pengendara sepeda motor Honda Scoopy DK8278LN yang tidak menggunakan helm, dipersilakan untuk menggunakan helmnya ibu. Jika ibu tidak membawa helm, ibu bisa putar balik dulu untuk pulang ke rumah dan mengambil helmnya, bu. Silakan ibu untuk putar balik. Selalu utamakan keselamatan dalam berkendara, bu, karena di rumah ada keluarga tercinta yang menunggu ibu pulang dengan selamat. Besok-besok jangan diulangi lagi ya, bu, ya. Silakan ibu untuk putar balik. Jika ibu tidak putar balik, lampunya tidak akan hijau, bu, tetap merah seperti ini. Silakan ibu putar balik. Terima kasih karena sudah mendengarkan himbauan dari kami. Tetap tertib dalam berlalu lintas. Datang di Simpang Puri. Kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghimbau kepada pengendara sepeda motor Scoopy dengan plat kendaraan DK4310KAB yang berhenti di atas zebra cross. Mohon untuk memundurkan kendaraannya, Bapak. Silakan berhenti di belakang garis henti atau stop line. Bagi pengendara sepeda motor dengan plat kendaraan DK5794MA yang tidak menggunakan helm, silakan putar balik dulu. Silakan gunakan helmnya. Kalau tidak membawa helm, silakan putar balik dulu. Kalau bapaknya belum mau putar balik, maka lampunya tidak akan hijau, Bapak. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap tertib dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai di tujuan. Selamat pagi, selamat datang di Simpang Bitre. Kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghimbau kepada Bapak pengendara NMAX putih DK5872KAA, mohon maaf, yang tidak menggunakan helm, silakan untuk menggunakan helmnya, Bapak. Jika Bapak tidak membawa helm, bisa putar balik dulu Bapak pulang ke rumah untuk mengambil helmnya. Selanjutnya, Bapak bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat. Silakan Bapak untuk putar balik, ambil helmnya Bapak. Terima kasih karena sudah mendengarkan himbauan dari kami. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Selamat pagi. Datang di Simpang Bitre, kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghimbau bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, Honda Vario yang tidak menggunakan helm, harap dipergunakan helmnya Bapak, harap dipergunakan juga maskernya. Jika Bapak tidak membawa helm, harap putar balik. Kami mohon kerjasamanya untuk putar balik. Sekali lagi kami himbau bagi pengendara yang tidak menggunakan helm, Honda Vario, Bapak yang mengenakan baju putih merah, harap dipergunakan helmnya. Jika tidak, kami tidak akan menghijaukan lampu merahnya. Jadi kami himbau untuk Bapak putar balik. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Selamat pagi, selamat datang di Simpang Buruan. Kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar menghimbau kepada pengendara motor NMAX hitam yang tidak menggunakan helm, mohon untuk menggunakan helmnya Bapak. Kalau Bapaknya tidak menggunakan helm atau tidak membawa helm, silakan putar balik dulu. Silakan ambil helmnya dulu pulang. Nanti setelah menggunakan helm, Bapaknya boleh melanjutkan perjalanannya lagi dengan aman supaya selamat sampai di tujuan. Bapak pengendara motor NMAX hitam, mohon putar balik dulu Bapak, silakan ambil helmnya dulu. Kalau Bapaknya tidak mau putar balik, maka lampunya tidak akan hijau Bapak. Lampunya akan terus merah seperti ini Bapak, akan menyebabkan kemacetan yang panjang Bapak.
Baik, bapaknya tidak mau mendengarkan himbauan dari kami. Bagi pengendara yang lain, mohon untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap tertib dalam berlalu lintas. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.